guys, good morning. Maaf banget nih, aku kecil banget. Kayaknya sudah di sini, Sirna lagi main di situ. Sebenarnya dia lagi bete sih, lagi nungguin mau dimandiin. Jadi ini tadi pagi aku habis nganterin Yona sama Kak Glenn ke kantornya mereka. Terus Sena bakal nginep lagi bareng mama papanya di hotel. Ini anak kayaknya rajin banget ya masuk hotel. Masih kecil lah udah rajin banget masuk hotel, sis. Berpetualang hotel mana-mana. Jadi bentar kita mau siap sih. Bentar aku mau nganterin dia siang. Terus mereka nginepnya di Pullman yang di Tamrin. Jadi aku akan anterin mereka sebentar. Ini sekarang aku lagi nonton apa sih nih? Stranger Love atau apa gitu ya? Aku lupa. Ini sekarang aku lagi nungguin Mbak di atas lagi ke toilet dan aku sambil minum susu ultra milk. Ini aku kucel banget by the way. Aku tadi pagi keluar cuma cuci muka, sikat gigi udah masih pakai piyama. Nganterin mereka. Sena juga masih pakai piyama gitu tadi. So ya ini sekarang lagi nungguin aja bentar Sena mau mandiin terus aku juga mau siap-siap. Terus bentar malam kita makan ke YP lagi. Jadi nanti mungkin kalau aku sempat aku akan vlog lagi kali ya. Oke, segitu aja. Oh ya by the way, gengs, kemarin itu enggak, kayaknya cuma satu di vlog aku waktu di Denmark. Aduh, lihat tuh aku didorong-dorong. Waktu kemarin kita nginep di mana sih? Sumpah guys, kalian ingat gak sih kita nginepin mana? Oh, YHL di Serpokan. Terus aku tuh rencananya, kan kalian udah tau kan hari Jumat tuh ada gempa di Banten dan sampai kena ke Jakarta, sampai ada juga yang ngerasain sampai di Bali. Nah jadi waktu itu kita lagi nginep kan di JHL di Serpong, which is udah Banten. Dan udah Banten enggak sih? Banten atau dekat, pokoknya daerah situ lah ya. Terus aku lagi mau, sebenarnya aku tuh lagi mau videoin karena aku lagi mau vlog itu, aku lagi mau nunjukin kalian. Nah, aku tuh lagi di kamar mandi. Aku lagi pengen mandi. Aku udah lepas baju kan gitu segala macam. Tiba-tiba aku lihat tembok kok goyang ya. Tembok goyang-goyang banget. Terus segala macam aku berasa ini aku pusing atau gimana ya? Kok goyang banget. Sumpah itu guys, itu goyang parah. Dan itu cukup lama karena aku tuh masih sempat teriak ke Yona dari dalam kamar mandi, Yona gempa. Terus Yona tuh juga yang masih setengah sadar, dia tuh yang masih sempat nyari celana, pokoknya nggak masih gitulah. Yona pakai piyama sama celana jeans keluar, terus aku cuman pakai baju piyama sebelah hotel terus ngambil handphone aja. Terus aku nggak sempat ngeliat karena aku tuh udah panik banget, terus semua udah panik banget. Sekitar 3 menitan kalau nggak sadar itu cukup lama menurut aku gempanya, karena 3 menitan karena kita tuh masih sempat keluar kamar dan masih sempat berpikir ini kita kemana nih, kita kemana. Terus kita juga masih sempat pikir kita naik lift atau naik tangga darurat, turun tangga darurat, dan kita tuh masih sempatnya naik lift. Jangan ditiru guys, tapi itu udah kayak berhenti, cuma maksudnya itu kan nggak boleh kan, cuma kita udah panik dong, kita kan di lantai 8 agak mikir juga nih kayaknya capek nih. Kayaknya naik tangga kan. Ya udahlah, akhirnya kita turun dan semuanya udah panik. Jadi rata-rata pengunjung hotel di sana turun ngumpul di lobi gitu. Terus udah deh, Yona masih pakai handuk karena Yona kan baru selesai mandi, Yona cuma pakai handuk piyama, maksudnya handuk kepala, terus piyama sama celana jeans. Sumpah ngeri banget sih kemarin. Karena gempanya itu 7,2. So, oke deh guys, semoga tidak ada gempa-gempa lagi yang nyusul. Jadi ya ini sekarang kita mau siap-siap dulu karena aku udah kelamaan ini kayaknya ngomongnya udah 4 menitan, udah hampir 5 menit. So, ya ini sekarang kita mau nungguin Sena dulu. Nungguin Sena dimandiin terus aku mau siap-siap dulu. And ya, nanti kalau kita udah mau jalan apa. Oke guys, jadi aku udah selesai mandi. Luar biasa, aku belum make up, tapi nanti kayaknya aku bakal make up nanti pas di hotel aja, soalnya bentar malam kan aku mau YP kan, jadi bentar malam aja daripada double. Cuma ini, sumpah ini lengket banget. Tadi aku habis pakai aloe vera dulu untuk moisturizer aja. Seperti ini kan ada teh. Kulit aku tuh lagi
breakout banget. Jadi ini sekarang aku lagi perbanyak minum air putih dulu, sama lagi ngurangin makeup sih. Jadi bentar, mungkin paling natural-natural aja, paling gambar alis, terus concealer di beberapa titik, udah, titin. Udah gitu aja. Nah sekarang, kok aku bisik-bisik ya? Oke, sekarang kita mau turun. Karena ini udah mau jam, ini udah jam 1:30. Jadi aku mau turun, kita udah mau on the way. Let's go. Oke guys, jadi kita sekarang, wow, tenang banget. Sekarang kita udah di jalan. Tepuk banget ya. Sekarang kita udah di jalan, sekarang di belakang lagi. Sana sudah teler. We're on the way. Ini by the way macet banget ke sana, jadi ya nanti sampai hotel aja I'll update you guys. Oke? Okay? Bye. Halo guys, jadi kita baru aja sampai. Maaf banget tadi aku enggak nge-filming dari awal, soalnya kita ribet banget, soalnya barang itu cuma sehari doang, tapi banyak. Oke, okay, jadi seperti biasa aku akan buat quick room tour gitu ke kalian. Jadi ini dia kabarnya, kita nginep di Pullman yang di Tamrin. Dan ya, kita langsung aja ke room tour-nya kali ya. Segitu aja guys buat room tour-nya. Dan ini sekarang kita mau beres-beres dulu. Nanti kalau kita udah keluar atau aku kemana lagi, I'll update you guys. Bye! Sena, Sena, nginep lagi? Wow, suka banget ya explore. Iya. Mau nge-review hotel bareng Aunty ya? Iya, nanti ya kalau udah gede ya. Sena! 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 Ini aku udah mau jalan, jadinya aku naik MRT. Aku mau sekalian nyobain juga MRT ini. Sekarang aku lagi nungguin lift turun. Let's go. So hello guys, I'm on my way to MRT right now. I'm sure if you gonna hear my voice. Tapi ini aku udah on the way sekarang ke stasiun MRT-nya. Aku jalan kaki. Oh my god, I'm so excited. And let's see bagaimana itu berjalan nanti. Okay, let's go. Oke, sekarang aku udah sampai di stasiunnya. Ternyata lumayan jauh juga dari hotel. Jadi sekitar 200 meter, enggak terlalu jauh sih. Cuman sekitar 200 meter kita harus jalan ke stasiunnya dari Pullman. Aku sesek. Oke, ini sekarang aku mau jalan turun dulu, nanti kalau dari bawah berarti you guys, bye. Udah turun di bawah, ntar aku turun dulu. Dan aku udah pakai flash. Tadi kalian bisa pokoknya pakai apa kartu elektronik kalian apapun itu, kalian bisa pakai sini. Dan aku dari sini tuh ke stasiun MRT apa ya Senayan itu cuma 6.000 tadi aku lihat di Google sih. Cuma harusnya sama sih. Gitu. Sekarang kita mau nunggu keretanya. Aku udah di bawah. Jadi sekarang aku udah di MRT-nya dan sekitar kalau sih tadi aku udah tiba tuh sekitar 20 menit atau nggak sekitar gitu sampai ke Senayan. Dan ini sekarang lagi nunggu, ini kan stasiun pertama, jadi kita nunggu dulu. Nanti kalau udah sampai sana, I'll update you guys. BNI Station. Dukung atas BNI Station. The doors on the left side will open. Periksa kembali barang-barang.
lagi nyari tempat exitnya tuh di mana. Aku ke kiri. Oke, aku keluarnya tuh ke Bundaran Senayan sama Hang Lekir 1. Oh, gak tau kalian denger jelas suara tuh gue atau enggak karena aku pakai masker. So ya, ini aku mau jalan dulu sekitaran 700 meter ke Sensi. Kalau sampai sana, I'll update you guys. Oke, okay, bye. Jauh juga ternyata jalannya. So ini sekarang aku lagi jalan menuju Sensi. Guys, kalian bisa lihat nggak sih itu di belakang sana tulisan Sensi. Jadi kita harus muter lagi, muter dulu ke sana, terus muter ke belakang. Jauh ya, sis. Akhirnya aku sampai juga. Oke, sekarang aku mau nyebrang dulu guys. Sampai ketemu di dalam, bye. Oke guys, aku udah sampai di Sensi and I'm so proud of myself karena aku bisa sampai di sini dong. Bangga banget gak sih? Dari jalan kaki depan hotel, kalian cuma deket banget. Ternyata jaraknya lumayan. Terus sekitar 20 menitan naik kereta. Aku capek banget cuy. Nah ini sekarang aku mau naik dulu. Tapi sekitar 10 menit kalau nggak salah atau 5 menit gitu jalan kaki sekarang. Gimana sih, kan bingung sekarang. Oh ya, di belakang tadi aku mau ngomong apa ya. Oh iya, jadi ya aku naik dulu deh, nanti pulang aja baru aku cerita ya kisahnya. Ini sekarang aku mau naik dulu. Nggak ada yang aku mau ke toilet dulu. Soalnya muka aku kucel banget, mau cacep dikit cuma lipstick doang. Sudah deh, kita naik. Aku ibadah dulu, nanti kalau udah selesai ibadah, I'll update you guys. Oke, okay, bye. Guys, aku udah selesai ibadah dan aku lagi, tadi aku habis beli roti di Bread Hall. Sekarang ini aku mau on the way jalan kaki lagi ke stasiun. Oke, dan ini udah mau jam 10 by the way. Aku gak tau sih itu MRT tutup jam berapa, cuman ya we'll see. Sekarang aku jalan dulu and I'll update you guys later. Bye! Udah mulai sepi karena udah mau tutup mallnya. By the way, sepatu aku berisik banget, sumpah. Nih, udah. Lima stop untuk MRT-nya. Terus aku coba ini lagi nungguin dulu keretanya, mungkin around 5 minutes. So yeah, we'll see. By the way, Yuna sama Kak Glenn udah pada tidur, jadi mbak yang bukain kamar bentar. Sumpah aku capek banget jalannya, udah lepek sana sini. Aku nggak tahu ya kalau misalnya kalian dengar jelas aku ngomong apa enggak, soalnya aku belum ngetes, but hopefully okay. So ini aku nunggu dulu, nanti kalau udah sampai di hotel I'll update you guys. Okay, bye.
dong, hampir kosong. Karena aku nurunnya turun, karena aku turunnya paling akhir, jadi dapatnya paling sepi. Terus habis ini harus jalan lagi sekitar 100 meter ke hotel. Padahal itu emang bukan hotel, cuman maksudnya ya gitu deh, pokoknya. Ini kenapa ya tangan aku? By the way, aku salah exit. Hampir aja aku keluar exitnya di seberang. Jadi sekarang aku lagi jalan mau keluar exit yang di Pullman. Jauh, gak teringat lah. Oke, aku mau jalan dulu guys. Ya gitu aja ya, jalan dulu, gak nyampe-nyampe. Oke, benar ini aku jalan dulu. Karena aku capek ngomongnya. Langsung berjalan, oke? Okay? See you guys at hotel, bye! Aku jalan dari sana ke sana. Wow, perjalanan yang panjang. Sambil aku jalan deh, supaya gak bosan gitu. Kalian motong-motong nanti jalannya, jadi aku mau cerita. Jadi ini tuh adalah apa namanya, pertama kalinya aku, my very first time ever in my life, itu naik MRT sendirian. Ini tuh literally aku belum pernah naik MRT semenjak di Indo ya. Tapi kalau waktu di luar ya, karena maksudnya berapa lama gitu. Cuman semenjak di Indo, walaupun ini cuma di Indo doang, ini semenjak di Indo, semenjak di Indo, ini cuman di Indo doang. Terus apa namanya, sendirian dan gak pernah sama sekali. I'm so proud of myself. Karena aku tuh sebenarnya orangnya tuh gak terlalu apa namanya, gak terlalu apa ya, punya keberanian khusus gitu loh untuk kesana kemari. Kalau misalnya aku bawa mobil sendiri, nyetir gak apa-apa. Cuman cuman kalau untuk naik transportasi umum tuh kayak susah, kayak kendaraan khusus. Dan itu pertama kalinya aku sendirian ke gereja naik MRT pertama kalinya. Pertama tuh aku udah janjian kan sama mereka kemarin naik MRT-nya, cuma dia nggak bisa. Dia akhirnya cuma aku doang sendiri, dan akhirnya aku bisa tuh. Sebenarnya tuh walaupun ya jalurnya tuh gampang banget, soalnya cuma lurus-lurus doang kan, cuma aku tuh tetap punya rasa deg-degan gitu loh. Well, and you know what guys, aku salah. Aku sekarang depan apa namanya, Plaza Indonesia, but it's okay, kita nyebrang aja. Wow banget, sumpah. Tapi tuh mas-masnya bilang kalau debut Alfamart ke kanan. Aku ikutin kan. Ya Allah, akhirnya. Udahlah, kita nyebrang dulu. Itu hotel aku di sebelah. Ngeselin. Itu Bundaran HI. Terus hotel aku di sini. Bisa keluar. Thanks. And then we have to press another button again. I get so close. Why?
finally we here. Aku mau telepon Mbak dulu. Nggak turun, oke? Okay? Bye. Jadi aku udah nyampe. Dijemput sama Fia. Terus, aduh capek. Habis jalan. Yana sama kalian udah tidur. Kita mau naik dulu. See you.